bibit naik pesawat Pak luar biasa ini. Dia oleh-oleh. Buka, langsung buka. Geragas. Saya kalau dapat bibit tanaman geragas. Ini challenge-nya mau tanam bibit tomat. Nah, nih. Ini. Lihat sini. Ini yang Mas Galuh tanam. Oke, jaraknya nih satu jengkal nih ini. Enggak bisa dibayangkan, tertumpuk semua pohonnya di sini. Saya di angan-angan saya nanti kalau pohonnya tumbuh, ini tumbuhnya seperti apa? Cara membersihkannya, cara memupuknya, terus tangke-tangkenya, saya enggak bisa bayangkan. Pokoknya dahsyat dan hebat. Paling dia besok dibongkar, dirapikan kembali. Itu saja. Selamat sore teman-teman. Kita berjumpa kembali di Kebun Minimalis. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Menanam. Menanam apa? Lombok dan tomat. Di belakang saya sudah ada bintang tamu, yaitu Mas Galuh. Dadah dulu Mas Galuh. Oke, sudah. Dadah, sudah. Ini kita dapat bibit dari sahabat saya. Bibitnya luar biasa. Bibit naik pesawat Pak, luar biasa ini. Logo pesawatnya, gak usah dikasih tunjuk. Pokoknya dia bibitnya naik pesawat. Hadiah, oleh-oleh. Buka, langsung buka. Geragas, saya kalau dapat bibit tanaman geragas. Saya dikasih challenge sama teman saya, suruh tanam bibit ini. Teman saya kasih saya challenge, tapi kalau Lombok sudah pernah tanam, ini challenge-nya mau tanam bibit tomat. Nah, ini. Teman saya bilang, coba tanam bibit tomat, tapi nggak usah dikasih pupuk organik, tumbuh atau tidak. Saya terima tantangannya, saya akan tanam, nanti kita lihat ke depannya, tumbuh atau tidak. Langsung tanam. Loh, pokoknya sudah bagi tugas biar cepat selesai. Masalahnya kuotanya juga terbatas. Oke. Oh, tanam yang Lombok. Kau sudah pernah tanam belum? Belum. Tanam-tanam apa-apa tuh belum pernah. Nanti suatu saat sudah dewasa akan menanam juga. Sabar. Dipatah ini sahabat semua. Aduh, ini harus dibuang, dilepaskan satu-satu. Lombok, wah banyak sekali ini. Dikasih. Kalau Lombok nggak masalah, Om Sar. Saya pernah tanam Lombok, tumbuh tuh buktinya banyak. Ini ya sebetulnya. Untuk teman-teman pernah kita praktekan bagaimana pembibitan di dalam polybag. Ini seperti ini, sama. Ini bibit yang disemaikan di polybag. Bisa juga disemaikan langsung di tanah. Tergantung maunya teman-teman seperti apa. Suka-suka saja. Oke, lanjut. Ini harus ditanam hari ini, sahabat semua. Kalau tidak, besok layu. Ini tomatnya sudah besar. Patah Pak, patah. Oke, oke, oke. Sudah. Ya. Sudah. Gua sudah mengerti sahabat semua. Ini harus cepat ditanam memang. Loh, kok belum pernah tanam-tanam? Ini sekalian kita mau mengedukasi. Kok cari itu loh, coba. Bibit yang tomat yang mana, yang lombok yang mana. Saya tanam tomat, coba taruh sini. Tomat ini? Ya, boleh, itu tomat. Sini, sini. Oke, ini tomat. Mana lagi tomat? Oke, itu tomat. Oke, mana lagi tomat? Oh, ini tomat. Oke, ini tomat. Oke, mana lagi tomat? Tidak ada. Saya rasa ini tomat. Yeah. Ya, itu tomat juga pas ini. Oke. Oke, oke. 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 Yang ini oke. Itu Mas Galuh tanam ini saja. Tanamnya pokoknya cari tempat yang bagus untuk tanam, kemudian tanam saja suka-suka ya Mas Galuh. Masih pegang pengalaman. Itu salah loh. Itu salah ya. Terserah kameramennya merekam yang mana. Rekam buku-buku saya. Oke. Pak Guru. Yuk, Pak Guru masuk dulu. Buku tanpa ditumpuk. Siap. Itu mau ditumpuk.
tinggal seminggu, rumputnya subur sekali. Tanam tanpa pupuk, teman-teman. Satu. Kalau lomboknya mati kupunya lo, berarti tanganmu panas. Saya cari yang di sini yang bersih terus saya cari yang cabut rumputnya. Baik, jadi kalau nggak ditanam ini sekarang lebih layu. Bukan pupuk, ini seperti tanah liat yang sudah kering gitu teman-teman. Ini fungsinya begini. Biar tangan saya nggak lengket, terlalu lengket kena tanah yang belum digali. Thank you.
pakai jarak lo. Hah? Pakai jarak. Jarak, jarak. Iya, Bang. Jarak, jarak. Lihat ini lombok-lombok. Cuaca sudah mau hujan, tapi kita masih belum selesai menanam. Kita cari lagi celah-celah yang ada. Celah-celah. Oke teman-teman, sudah selesai tanam lombok, tanam tomat. Sini, lihat sini. Ini yang Mas Galuh tanam. Oke, jaraknya nih satu jengkal nih antar lombok nih, satu jengkal. Ini memang kelihatan belum pernah menanam lombok. Jadi kotak seperti ini teman-teman, nggak bisa dibayangkan. Tertumpuk semua pohonnya di sini. Saya di angan-angan saya nanti kalau pohonnya tumbuh, ini tumbuhnya seperti apa? Cara membersihkannya, cara memupuknya, terus tangkai-tangkainya, saya nggak bisa bayangkan. Pokoknya dahsyat dan hebat. Pada intinya besok dibongkar, dirapikan kembali. Itu saja. Tapi terima kasih untuk Mas Galuh, partisipasinya, edukasinya. Makasih teman-teman. Mudah-mudahan nanti tomatnya tumbuh. Lombok yang baru juga tumbuh karena ini oleh-oleh dari sahabat semua. Akhir kata kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam-salam ketat. Dadah, terima kasih. Kalau mau tanya inspirasi sama Mas Galuh, saya sudah capek kasih inspirasi. Yang ini sudah selesai nanam. Dah, makasih teman-teman. Ini kasih inspirasi. Di mana-mana bintang tamu itu mungkin
Kita tidak siap, apabila itu tidak gugup kamera. Gugup kamera. Itu namanya guka, gugup kamera. Tapi di mana-mana bintang tamu biasa kasih kata-kata motivasi, inspirasi. Ini bintang tamu yang luar biasa. Luar biasa. Bagus. Gak sia-sia kita undang ke acara itu. Ayo pulang. Terima kasih. Terima kasih ya lo ya.